Bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut 53 siswa sekolah menengah kejuruan SMK Lingga Kencana, Kota Depok, Jawa Barat, mengalami kecelakaan di turunan Jalan Palasari, Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu malam 11 Mei. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka akibat kecelakaan. Adawiyah, saksi korban selamat, mengaku sesaat sebelum terjadi kecelakaan, bus sempat hilang kendali dan para penumpang berteriak panik. Karena gelap gitu ya posisinya, semakin oleng tuh anak-anak di dalam udah Allah Akbar. Ternyata masuklah tuh yang dari travelnya. Saya nggak tahu dia teriak juga apa, saya nggak paham. Anak-anak juga pengen teriak, tiba-tiba jatuh. Nggak gitu lama dari itu udah jatuh oleng. Saat ini korban luka telah dilarikan ke Puskesmas Palasari, sementara korban luka berat dan meninggal dunia telah dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.